Lun telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi tepat di samping kantor Harian Serambi Indonesia pada Selasa 7 Maret 2023 hari ini. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ya, apa, oh. Ya. Anda ya, para Kejadian pencurian tersebut terjadi pada pukul 13.07 waktu Indonesia bagian barat di mana sang pemilik motor sedang duduk di belakang warung kopi tersebut. Aksi pencurian itu juga terekam kamera pengawas CCTV. Berdasarkan hasil rekaman CCTV yang dilihat Serambi, tampak pria menggunakan baju biru tersebut lewat di samping motor korban. Melihat kondisi sepeda motor sedikit jauh dari pantauan kamera pengawas, ia dengan cepat melakukan aksinya. Terlebih saat itu kunci melekat di sepeda motor tersebut. Berdasarkan keterangan dari pelayan di warung kopi tersebut, korban baru mengetahui motornya hilang sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia bagian barat. Di mana saat itu korban baru sadar bahwa kunci motornya masih tinggal di kendaraan. Dari rekaman CCTV wajah pelaku tidak terlalu terlihat jelas. Namun sesaat setelah ia membawa motor milik korban, ia sempat memutar balikan kendaraan ke arah Serambi yang kemudian kembali melaju ke arah Jembatan Pango. Dari Indrawijaya, indrawijaya.com. Demikian informasi terkini Syadaraun sasikan terus beragam informasi menarik lainnya di kanal YouTube dan juga Facebook seraminest.com.